Shalom, selamat petang bagi kita para penonton yang mengikuti renungan pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, puji syukur kepada Tuhan sentiasa menjaga kita. Mari kita sama-sama teruskan untuk mempelajari, merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di syurga, pujilah Engkau Tuhan, karena Engkaulah yang sudah memberkati dalam pekerjaan kami satu hari ini, sehingga kami dapat melaksanakan dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau sentiasa memberikan pengampunan di atas segala dosa kesalahan kami. Saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan, kami mau mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami mendapat nasihat daripada firman-Mu saat ini. Inilah doa kami Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kita pada hari ini, renungan kita bertajuk, kamu kecewa, jangan tinggalkan Tuhan. Dan ayat renungan di dalam Yosua 1 ayat 9, di mana ayat ini mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat yang begitu indah bagi kita saat ini. Kita dikatakan bahwa diperingatkan, kuatkan dan teguhkan hati kita. Bagaimanapun keadaan kita, kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bercakap tentang kekecewaan, maka inilah merupakan perkara yang banyak orang tidak akan senang. Sehingga ini boleh mengakibatkan ramai orang tidak akan saling tegur akibat kekecewaan. Tetapi ada juga orang yang kecewa kepada Tuhan. Apakah itu adalah diri kita sendiri saat ini kecewa kepada Tuhan? Ada yang kecewa kepada Tuhan dan terus tidak lagi mau datang kepada Dia, tidak mau berdoa, tidak mau datang ke gereja, malah selalu ataupun sering mempersalahkan Tuhan. Hati-hati bagi kita, saudara, karena setan sedang mencari cara agar orang-orang yang kecewa akan terus-menerus menjauhkan diri dari Tuhan. Dan akhirnya manusia ini boleh berada dalam kendalian setan. Hati-hati, karena setan berusaha untuk mengacaukan pikiran kita. Ayat renungan kita pada saat ini sangat memberikan kita nasihat bahwa jangan cepat-cepat tawar hati kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang selalu menjaga dan Tuhanlah yang selalu melindungi kepada kita. Terkadang jawaban Tuhan memang tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Itu juga adalah merupakan kebaikan bagi diri kita jikalau kita berpikir secara positif. Saudara-saudara yang terkasih, seorang lelaki yang mempunyai umur 50 tahun berkata, 3 tahun yang lalu dia mengalami tawar hati. Penyebabnya, dia menganggap bahwa doa dia tidak pernah dijawab, tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Dia merasa wah letih dan juga sudah bosan berdoa. Karena tidak juga keadaan hidup dia semakin membaik. Dia pun berhenti datang ke gereja. Ternyata hati yang tawar itu mendatangkan kesan buruk bagi dia, bagi dirinya. Dikatakan bahwa
Dia jatuh sakit selama berbulan-bulan sehingga menyiksa, sehingga tubuh dia jadi sangat kurus. Dia harus pulang dan balik pergi memeriksa kepada dokter. Dia di tengah kelemahan itu, dia tersadar akan kekecewaan dia pada Tuhan yang menjadikan dia tawar hati. Dan dia berkata, lelaki yang berumur 50 tahun ini, saya pun mendekat pada Tuhan dan dia pun mulai aktif dalam community gereja dan puji Tuhan. Saat akhirnya kesehatan dia dipulihkan. Saudara-saudara, satu cerita singkat yang memberikan membuka minda kita. Kekecewaan, tawar hati yang datang daripada diri kita itu dapat mengakibatkan kita semakin tidak melihat kepada Tuhan dan boleh mengakibatkan banyak masalah terjadi kepada kita karena kita hidup hanya untuk diri kita dan kita tidak pernah datang berserah kepada Tuhan. Hati-hati apabila kita kecewa ataupun tawar hati yang dimulai dalam diri kita. Saudara-saudara, dalam Alkitab menyatakan setelah Musa mati, Tuhan menunjuk kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Ayat kedua, sebelum Yosua berjalan memimpin bangsa itu, Tuhan mengatakan Tuhan akan menyertai Yosua seperti dia menyertai Musa. Pada ayat kelima, Tuhan juga memberikan peringatan agar Yosua tidak menjadi kecut, tawar hati. Karena dalam perjalanan itu, ia harus berperang untuk merebut beberapa kota. Seperti hidup Yosua, di dalam perjalanan hidup kita, saudara-saudara, Tuhan juga tidak ingin kita menjadi tawar hati kecewa. Tawar hati ini boleh disebabkan oleh kekecewaan yang terlalu panjang. Tawar hati adalah sangat berbahaya karena dapat membuat kita merasa jauh dari Tuhan dan juga patah semangat. Amsal 24 ayat 10. Kita boleh baca itu. Saat keadaan hati kita kosong, iblis akan lebih mudah mempengaruhi kita untuk menyimpang dari kehendak Tuhan, untuk jauh daripada Tuhan, ataupun untuk mempersalahkan kepada Tuhan. Inilah iblis coba menguasai hati pikiran kita sebagai manusia. Jadi saudara-saudara, berpegang teguhlah pada pengharapan kita akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Jangan biarkan diri kita kecewa dan akhirnya kosong tanpa Tuhan. Karena situlah setan akan masuk mempengaruhi hati pikiran kita. Jadi ingat saudaraku, semua kita jika kecewa, tanyakan kepada Tuhan apa yang membuat diri kita selalu kecewa. Dan serahkan segala kekecewaan kepada Tuhan dan terimalah dengan hati terbuka jawaban daripada Tuhan itu. Saudara-saudara yang terkasih, tawar hati hanya akan memperburukkan keadaan. Datanglah, berpalinglah pada Tuhan, lihatlah pada Tuhan, yang dimana Tuhan akan membangkitkan kekuatan bagi diri kita. Inilah firman Tuhan yang sangat baik bagi kita pada saat ini. Menyatakan kepada kita bahwa kita jangan kecewa, tawar hati kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Saya bacakan semula ayat renungan kita pada petang ini. Yosua 1 ayat 9. Di mana mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari berdoa. Allah Bapa di syurga, terpujilah engkau Tuhan. Engkau memberkati kami, engkau melindungi kami, memberikan kami satu nasihat yang baik melalui Yosua, di mana
dikatakan bahwa kami sebagai manusia, janganlah cepat tawar hati kecewa kepada Tuhan. Karena di sanalah iblis berusaha merusakkan lagi pikiran kami kalau kami sudah tawar hati ataupun kecewa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, satu teguran yang baik bagi kami, diri kami masing-masing. Saat ini Tuhan, jikalau kami sudah mulai tawar hati, bantu kami jauhkan itu agar kami lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, memberkati kami hari ini bersama dengan keluarga kami masing-masing, anak, istri, suami, dan saudara-saudara yang lain. Tuhan memberikan mereka penjagaan dan perlindungan. Terima kasih, biarlah damai sejahtera kasih yang datang daripada Tuhan menyertai hidup kami selamanya. Kami percaya dan kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.